Kemarin sudah kita sebutkan bagaimana Nabi Ibrahim, ya. Tadi manusia, ulama, ibadah, tok urusannya Pak, takut sama Allah. Nabi-Nabi Ibrahim takut sama Allah. Nabi kekasih Allah, ya, takut sama Allah Subhanahu wa taala, sampai getaran hatinya itu saking takutnya terdengar oleh orang sekelilingnya. Kenapa? Takut sama Allah. Nabi Ibrahim, ya, jenengan kan nabi kekasih Allah, kok sampai gemeteran gitu terdengar loh gemuruh hati jenengan itu, padahal kan jenengan nabi, jenengan kekasih Allah. Apa kata beliau? Idza dzakartu khati'ati nasitu hullati. Kalau aku ingat kesalahanku, maka aku lupa kalau aku ini kekasih Allah Subhanahu wa taala. Loh. Kalau sudah ingat kesalahannya lupa. Kalau beliau ini kedudukannya nabi rasul. Bayangkan. Ulama takut, ya. Nabi, Nabi Ibrahim takut, ya. Kurang apa, Pak? Malaikat. Malaikat takut sama Allah Subhanahu wa taala. Selalu punya perasaan takut. Ya. Jadi kalau takut kita wajib, cuma perasaan takut terus kepada Allah Subhanahu wa taala.